Halo Taurus, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Untuk live Anda, asmara single, asmara berpasangan, dan rezeki Anda. Juga kita akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber untuk pertanyaan pribadi Anda. Walaupun tetaplah ini general reading, bukan personal reading. Baiklah, mari kita mulai. Untuk live Anda. Queen of Swords. Sepertinya Anda akan membuat sebuah keputusan yang penting, di mana bisa berefek untuk banyak pihak. Untuk keluarga Anda, untuk orang terdekat Anda atau orang terkasih Anda, berimbas kepada mereka. But keputusan tersebut, ketegasan mungkin, keputusan tersebut harus diambil dalam waktu-waktu ini. Kita akan coba lihat sedikit. Beberapa dari Anda tertangkap di sini pula, mungkin terlalu banyak memikirkan orang sekitaran Anda, orang terkasih Anda, daripada diri Anda sendiri. Ya, urusan orang terkasih Anda lebih penting daripada diri Anda sendiri. Dan di sini mungkin keputusan tersebut memang akan berimbas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk Anda dan semua orang terkasih Anda, entah apapun yang dimaksudkan. But ya, saya rasa keputusan final tetap harus diambil, apapun itu konsekuensinya. Baiklah. Dan Anda mungkin harus siap dengan konsekuensinya. Apakah semacam itu untuk segala keputusan yang akan Anda ambil nantinya? Ya, baiklah. Kita berpindah untuk asmara single, Ten of Swords, Queen of Cups. Saya rasa di sini sebentar lagi untuk beberapa dari Anda, kesakitan Anda, ketidak move on-an Anda, badai Anda dalam life Anda atau urusan hati Anda akan berlalu. Wow. Ya, apakah akan ada seseorang yang datang kepada Anda dan bisa membuat Anda move on? Tampaknya semacam itu jika saya potong saja. Ada seseorang yang akan datang kepada Anda, menghangatkan hati Anda, yang mungkin past present ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang patah hati, broken heart, sedang tumbang, dan lain semacamnya. Seseorang akan membangkitkan Anda atau menghangatkan hati Anda. Tampaknya semacam itu. Dan untuk selanjutnya, akan Anda terima atau reject saja sepenuhnya ada di tangan Anda. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Ada hubungan-hubungan yang naik kelas di sini. Mungkin yang selama ini PDKT-PDKT-an saja. Kesana kemari bersama-sama, tapi mungkin belum ada kata semacam status yang jelas. I love you, do you love me? Yes, I do. Semacam itu mungkin ini akan jelas. Ya, hubungan naik kelas. Apapun itu level hubungan Anda, hubungan Anda akan naik kelas ke step yang lebih jelas dan atau lebih pasti. Untuk beberapa dari Anda, di sini tampaknya yang tidak baik-baik saja, apakah semacam itu? Ini, seseorang ingin menghampiri, ingin datang lagi pada yang lainnya. Apakah Anda ataukah pasangan Anda? Vice versa. Siapa seseorang intinya adalah, siapapun itu Anda atau pasangan Anda, ingin menghampiri. Jika Anda tidak, mungkin pasangan Anda yang ingin menghampiri atau mencairkan suasana, atau mungkin ini adalah Anda. Ya, semacam itu. Untuk Anda yang mungkin tidak baik-baik saja, seseorang merindukan yang lainnya, ingin menghampiri yang lainnya, semacam itu. Dan untuk Anda yang memiliki situasi baik-baik saja, saya rasa di sini situasi Anda cukup stabil untuk 7 hari ke depan.
sayang, kasih. Apapun yang hubungan stabil Anda tetap terbawa hingga 7 hari ke depan. Ya, semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk urusan rezeki Anda. Ada Wheel of Fortune dan Three of One. Apapun yang Anda tunggu, tampaknya sebentar lagi akan hadir kepada Anda, sampai pada Anda. Apakah semacam itu? Sesuatu yang stuck, terhenti, bermasalah, mungkin bermasalah bisa Anda lewati pada akhirnya. Stuck, terhenti, bisa bergerak kembali. Menggambarkan cerita semacam itu untuk tebaran di sana. Untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Barang dagangan yang nyangkut mungkin di seberang sana. Pada akhirnya, bisa Anda temukan. Bisa sampai pada Anda. Apakah semacam itu? Atau mungkin sedang dalam pencarian pekerjaan. Semoga ada kesempatan datang kepada Anda atau Anda mendapatkan panggilan pekerjaan atau seseorang menggandeng tangan Anda. Yang intinya adalah ada pergerakan kembali untuk kalian, Anda-Anda yang berada dalam situasi yang stuck dan tidak baik-baik saja. Dan ya, barang dagangan nyangkut dan lain semacamnya pada akhirnya bergerak kembali. Dan penjualan-penjualan mungkin yang stuck pada akhirnya bergerak kembali, semacam itu. Dan di sini pula, apakah jabatan yang stuck? Bisa juga, semacam itu. Pada akhirnya, setelah sekian lama menunggu ada pergerakan untuk urusan jabatan Anda, ada promosi, di mana menyebabkan Anda bersemangat kembali. Untuk beberapa dari Anda lainnya, ada kenaikan jabatan. Siap untuk Anda dapatkan, karena bergerak kembali. Untuk Anda yang memiliki situasi baik-baik saja, saya rasa cukup stabil situasi baik Anda tersebut hingga 7 hari ke depan. Yang stabil, cukup stabil, yang baik, cukup baik, atau semakin membaik. Semacam itu kah? Congratulations. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ini adalah deck dari Angel Answer, jawaban pendek malaikat untuk Anda. Baiklah. Jawaban untuk Anda adalah ya. Apapun yang menjadi pertanyaan detail pribadi Anda. Jawabnya adalah ya. Ya, lakukan. Ya, dia akan mengatakan ya. Apakah semacam itu? So, kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka tengah, belakang, akhir, handphone, motor, blok-blok. Apakah rumah, surat, kode pos mungkin? Apalagi ukuran sepatu kah? Ukuran pakaian? So, tanggal, bulan, tahun, kelahiran, angka keberuntungan, harap sesuaikan sendiri dengan yang Anda maksudkan. Tanggal, bulan, tahun, baik, bisa juga mengatakan semacam itu. Dan berapa sajakah? 47 26 8 4 5 8 1 6 5 2 8 5 1. Oke. 9 1 8 2 6 6 7 1. Beberapa dari Anda memiliki kekacauan pikiran. Dan itu menyebabkan Anda seperti layang-layang putus atau kadang semacam tidak tahu kemana harus berjalan. So, carilah apa yang menjadi tujuan Anda atau goal Anda. Fokuskan kembali diri Anda pada tujuan atau goal Anda. Mendapatkan masukan semacam itu. Dan ya, saya sampaikan saja. Kita berpindah. Untuk huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf.
inisial nama orang, nama benda, pengganti kata benda, tempat asal, tempat tujuan. Apalagi perkuliahan, nama panggung, panggilan sayang. Baiklah. A, H, U, C, F, K, X, O, G. Kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, di sini pula terdapat zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan, membawa kabar baik, kehangatan hati, rezeki mungkin, prospek mungkin jika itu yang Anda maksudkan, serta yang double-double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, okay? Jawaban ini pula bisa berdiri sendiri atau bisa Anda kombinasikan dengan jawaban yang lainnya. Baiklah. So, siapa saja mereka? Cukup banyak tampaknya di sini. Ini adalah zodiak sebagai jawaban untuk Anda. Pisces, Taurus, Aquarius, Scorpio, Gemini, Virgo, Cancer, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Taurus. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda untuk 7 hari ke depan. Scorpio, Aries, Leo, Virgo, Sagittarius. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.